Guys, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Nih baru nyampe rumah, habis dari pasar ikan. Tadi setelah antar anak sekolah langsung melimpir ke pasar ikan. Karena Dallas request katanya mau makan kingfish, Mami, atau alias ikan tenggiri. Jadi Dallas itu suka sekali makan ikan tenggiri. Nah, kebetulan punya asparagus. Jadi kalau anak-anak tuh dikasih makan asparagus kurang suka ya, makan gitu-gitu aja karena rasanya itu strong, kuat, terus serat-seratnya juga. Jadi mungkin agak gimana gitu mereka makannya ya. Padahal asparagus itu banyak banget manfaatnya. Jadi emak harus olah asparagus dan ikan tenggiri ini menjadi sesuatu mahakarya yang sangat lezat. Asparagus dan ikan tenggiri dicampur jadi sate asparagus. Kayaknya enak banget deh, pasti anak-anak suka karena rasa ikan tenggiri dan asparagusnya itu sudah berpadu menjadi satu, pasti endolita banget deh. Oke, kalau gitu sekarang siap eksekusi bikin sate asparagus. Oke. Nanti setelah ini Mas Peteto dengan wortel biar ada rasa-rasa manisnya dan mushroom garlic butter karena adalah suka banget mushroom garlic butter. Oke, mari kita eksekusi sekarang ke dapur. Untuk pembuatan sate asparagus, bahan-bahan yang harus siapkan ikan tenggiri yang pasti, terus ada asparagus juga, seleri, daun bawang, terus ada telur, terus untuk bumbu halusnya pakai bawang putih halus, terus ada black pepper, terus ada juga koriander atau daun ketumbar, terus Himalaya salt. Nah, terlebih dahulu haluskan dulu ikan tenggirinya, kemudian masukin dengan bumbu-bumbu, dengan daun bawang dan seleri dan telur, juga tapioka ya, pakai tapioka juga. Terus setelah halus baru masukin asparagus, dihaluskan lagi. Oke. Ini masukkan asparagus di ikan yang sudah dihaluskan dengan bumbu-bumbu dan tapioka serta telur. Sekarang dihaluskan lagi. Hasilnya seperti ini. Sekarang masukkan dalam wadah gelas atau apapun, olesin dengan olive oil, terus baru dikukus atau di steam di rice cooker ataupun pengukus lainnya. Oke. Ini wadahnya sudah diolesin dengan olive oil. Kemudian masukin ikan yang sudah dihaluskan. Ini hasilnya seperti ini. Cakep kan ya? Dan tenggirinya bercampur dengan asparagus. Harum baunya dari garlic powdernya. Oke, sekarang siap-siap untuk di steam atau dikukus di rice cooker. Oke. Steam selama 20 menit. Dah. Sate ikan asparagus yang sudah di steam, menul-menul dan seksi, montok pokoknya. Oke, ini siap nanti untuk dihidangkan. Nah, ini juga boleh digoreng lagi atau boleh langsung dimakan begitu saja. Sudah enak untuk bikin mas petetonya, pakai wortel juga biar enak. Jadi rasanya nggak plain, ada manis-manisnya juga. Nah, terlebih dahulu direbus dengan air dingin. Jadi untuk merebus
Kentang ini jangan pakai air panas. Kalau pakai air panas hasilnya akan berbeda. Oke, jadi nggak asal main rebus aja ya. Ada tekniknya, pakai air dingin saja terlebih dahulu karena dia akan masak perlahan demi perlahan. Udah mendidih dan lembut, tinggal buangin aja airnya. Tinggal dismas-mas saja sampai halus. Udah halus, baru tambahkan krim. Biar creamy, atau boleh juga dengan butter. Kalau buat suami saya pakai butter karena suami saya lactose intolerance. Kalau buat Dallas saya pakai krim aja. Oke. Ini fluffy and creamy, fluffy dan creamy, tambah garam dikit aja buat penguat rasa. Oke. Creamy mashed potato, dan udah selesai. Sekarang mau bikin garlic butter mushroom lagi. Oke. Untuk garlic butternya, tinggal butter dan garlic atau bawang putih, terus dengan mushroom udah. Tinggal nanti terakhir tambahkan garam, koriander atau celery, terus black pepper, udah deh, selesai. Gampang saja. Ini di steam atau ditutup biar lembut dan juicy. Udah selesai, tinggal dimasukin di dalam piring. Oke. Jadi inilah permintaan anak bule mau makannya kingfish. Emaknya olah menjadi sate ikan asparagus, mushroom, garlic butter mushroom, dan creamy mashed potato dengan wortel. Nih, kegemaran anak bule. Oke. Nih, cakep kan ya ininya. Sate ikannya menggoda selera. Nah, sate ikan ini biar gampang juga boleh dipotong-potong. Oke. Jadi ini sate ikan asparagus, mushroom, garlic butter mushroom, dan mashed potato. Oke. Dinner ready, Dallas. Nyam nyam. Berdoa, Dallas. Allah. Allah. Humma. Humma. Barik. Barik. Lana. Lana. Fima, Fima, Rozak, Rozak, Tana, Tana, Wakina, Wakina, Aza, Aza, Banar, Banar, Amin, Amin. Okay, eating now. I love your candy. Mommy. You're welcome. It's nice. You like kingfish, eh, yeah? And what's mushroom. Kingfish. Kingfish, remember? What were those? Kingfish, that's it. Yes. Jadi sekarang Dallas mau makan dulu. Segitu aja video hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan terima kasih yang sudah subscribe, komen, dan Mom. Bye. Say bye, dah. Bye. Which one you want? Show myself. You want picture yourself? Okay. Okay, let me picture it. Okay. You ready? Ready?